sini duduk? Gak bisa duduk, Pak. Duduk udah sini. Aduh. Tenang dong. Pak, bagaimana kalau Reno sampai di penjara? Pak, Reno itu kan anak laki kita satu-satu. Aduh, Mama gak bisa ngebayangkan, Pak. Kalau Reno ada di dalam jeruji penjara itu bagaimana? Mama jangan bikin Papa panik juga dong. Ya udah, mudah-mudahan aja masalah ini selesai tanpa Reno itu harus ditahan. Ya kan? Udah. Tina. Tina, where are you? What's taking you so long? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tina, you have it. You found the skateboard. Oh my god, how? Iya, Riz. Lihat nih, gue bawa apaan. Alhamdulillah. Okay, listen. I'm gonna go try and sort it out with our police, okay? Yeah. Okay, wait here. Guys, makasih banget ya. Udah bantuin gue keluar dari kantor polisi. Sama-sama, Ren. Tapi kok lo kelihatannya masih sedih gitu sih, Ren? Lo kan udah bebas dari tuntutannya si Abdi. Jelas aja gue sedih sih. Sekarang lihat kondisinya. Gue gak mungkin bikin vlog. Apalagi sama bantuannya Haris. Kalau gini caranya pasti si Abdi menang. Walaupun gue gak bikin video, pasti gak mungkin setara sama Abdi. Jangan patah semangat dong, bro. Seorang Reno gak mungkin dikalahkan. Lo tetap bikin vlog ya? Ya, Ren. Selama ada semangat, apapun akan tercapai. Yoi. Bener tuh kata Tito sama Mbak Im. Lo gak boleh nyerah, Ren. Masih ada kita di sini yang mau bantuin lo. Sorry, guys. Tapi semuanya udah terlambat buat gue. Gue jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.